pengen punya kendaraan sendiri sih, jadi bisa kemana-mana sendiri gitu kan, enak. Sama siapa tahu kan nanti tahun 2020, sekarang 2024 ya, berarti lu tuh sekarang umur kan, berarti nanti 2024 tuh kira-kira 2030 lah ya, nanti aku kasih undangan nih buat kalian semua. Maksudnya nanti kan siapa tahu, kita kan jodoh gak ada yang tahu, tapi harus dicari juga guys. Tapi kalau udah nemu kayaknya langsung nanti 2029 lah kayaknya. Jadi tunggu aja nanti Raden Raka sama ya. Hah? Ada. Enggak, lu mah enggak perlu. Lu enggak perlu nulis, lu enggak perlu dapat undangan kan nanti kan sama gua. Ya. Kita cukup sekian di tahun 2024, nanti bakal banyak hal yang bagus, niatnya kita semua pasti niatnya pengen baik semua. Semoga tahun baru juga bisa membawa kita ke keberkahan dan menjadi versi yang lebih baik dari kita sendiri. Main bijak banget ya. Semoga 2024 dan seterusnya bisa tetap syuting terus, bisa tetap berkarya, karya-karya yang bagus, karya-karya yang bakal diterima oleh masyarakat, bakalan dapat banyak job, bakalan banyak yang lebih suka sama kita. Amin. Aku cinta bukan sama pekerjaannya sih guys, tapi sama orang-orang di sini. Terutama ada orang yang bikin aku bahagia kalau syuting. Mungkin kalau nggak ada dia kayak malas itu syuting kan, kayak ngapain syuting itu? Apaan nggak ada, gua kelipun sih kagak galau. Mending rumah, kru, mending gua. Ya mungkin emang gua nggak galau depan. Emang lo orangnya? Siapa lagi? Ya juga sih. Enggak guys, aslinya aku pengen ketemu sama dia doang setiap hari guys kalau syuting. Aduh, jangan diungkap semua dong, bahaya. Cinta aku sama pekerjaan ini 10. Aku cinta banget syuting, aku cinta banget acting depan orang-orang. Aku cinta banget ke depan kamera, aku cinta banget VO, aku cinta semuanya. Kadang lelah, tapi aku cinta. Aku cinta sama pekerjaan ini, this is my job. It's supposed to be like that, I love my job. Mwah. Gitu guys, intinya kalau kalian melakukan kalau kalian melakukan sesuatu, kalau kalian pengen melakukan sesuatu walaupun diminati banyak orang, tapi kalau kalian sendiri tidak meminati pekerjaan tersebut, lakuin guys, karena mungkin nggak bakal senang kedepannya. Jadi lakukanlah apa yang anda pengen lakukan, jangan dengerin kata orang lain, tapi dengerin kata hati sendiri. Jangan mikir pakai logika, pakai hati juga. Oke guys, kalian harus tahu kesenangan kalian sendiri. Gue gak pernah libur. Gue pengen libur, tuh gue pengen ke Bandung. Nanti gue ajak teman-teman gue deh. Gue nanti minta diajak aja gue. Emang gue gak diajak sih, gue mengajakkan diri gitu. Ngapain? Gatuh. Mau digaruk? Ditutupin mau? Nggak apa-apa guys, nggak apa-apa, gue mengajakkan diri aja kan, siapa tahu butuh. Kalau gue jalan temen cewek gue semua, lo mau ikut? Oh nggak mau. Oh ya, oke guys, semoga nanti tahun baru lo pengen spend time buat family aja sih. Kamu kan family ya? Ya family man, aku juga family dia kok, kan temenan kita, benar gak? Temenan gak family, tapi nanti siapa tahu. Oke guys, oke, cukup baik kalau lanjutin nanti keluar semua lagi. Dadah.